Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Nur Faizin, kelas 10 Multimedia 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu troubleshooting dan cara mengatasinya. Simak video berikut ini. Apa itu troubleshooting? Troubleshooting adalah suatu masalah atau adanya ketidaknormalan pada komputer kita. Masalah komputer atau troubleshooting dibagi menjadi dua, troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Ketika komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Keempat, CD atau DVD-ROM sudah terbuka atau terkunci. Ketujuh, komputer sering hang.